banget karena batik adalah hasil karya Indonesia. Indonesia tuh batik itu punya Indonesia, jadi kalau misalnya sampai ada Hari Batik Nasional, aku pasti super bangga dan harapan aku supaya batik itu bisa lebih go internasional. Kan udah ada beberapa desainer yang emang udah go internasional kan untuk fashion show batik. Aku sih pengen lebih banyak lagi sampai bule-bule juga bisa pakai batik semuanya. Tergantung modelnya sih, kalau misalnya mau seksi batik bisa, mau casual bisa, mau edgy tinggal cari warna hitam putih bisa, mau chic bisa. Jadi emang batik itu oke banget sih, kayak tergantung image yang mau tampilin apa, ya kan. Aku pernah sih kayak syuting ke daerah, waktu itu kalau nggak salah Lombok, terus beberapa daerah kalau emang batik yang menurut aku, wah ini warnanya aku banget atau nggak kayak motifnya aku banget, so pasti aku beli sih. Kalau pakai rok batik aja, pakai atasan yang polos biasa, pakai kalung udah jadi deh kondangan. Setuju banget, gitu banget. Keponakan aku yang masih umur setahun juga udah bisa pakai batik. Jadi aku seneng sih sekarang bayi aja udah pakai batik gitu. Jadi batik udah nggak mengenal usia, dari paling muda sampai paling tua bisa pakai batik. Hidup batik.